Bagi menyaksikan Play Reading Indonesia Malaysia sempena program Jejak Tabi in Kuala Lumpur. Untuk pengetahuan hadirin, karya-karya dari Indonesia diarahkan oleh Khairul Nazwan Rosdi Revolution Stage. Manakala dari Malaysia ialah diarahkan oleh Gunawan Marionto daripada Teater Garasi Indonesia. Khairul Nazwan Rosdi akan mengarah naskah dari Indonesia iaitu Kawan Tidur karya Hana Francisca. Manakala Gunawan Marionto akan mengarah tiga naskah dari Malaysia iaitu Karatur Dapur karya Ridwan Saidi, Sepanjang Hayat karya Fa Abdul dan Matthew Koh, dan Kenapa Tak Tukar Nama karya Syafiq Syazim dan Yiki Chiu. Hadirin, sebelum persembahan bermula, mohon kerjasama menghadkan pergerakan keluar masuk. Memastikan telefon bimbit di dalam aplikasi senyap tidak dibenarkan menggunakan kamera berpancaran cahaya serta sebarang bentuk rakaman video adalah dilarang bagi menjamin kelancaran pementasan ini. Terima kasih. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pengarahan dari Khairul Nazwan Rosdi ke atas naskah dari Indonesia berjudul Kawan Tidur karya Hana Francisca. Langsung di halaman kuil, bukan di perempatan jalan seperti itu. Nah, sekarang aku tanya, siapa yang berani merobohkan patung di depan kuil itu? Bukankah begitu, Nyonya? Ah, tampaknya Nyonya kita pura-pura tidak mendengar. Mana lelaki Taiwan yang akan jadi calon suamiku? Kok belum datang juga? Sebentar lagi. Kamu kalau bicara jangan pakai keras. Dapat barang baru, Pak Guru. Jangan lupa komisinya. Kalau tidak, aku bisa melaporkannya. Ah, jangan begitu, Nyonya. Tak ada istilah barang, Nyonya. Saya selalu melakukan hal yang legal. Semua hal yang saya lakukan semata-mata untuk kebaikan kota ini. Tidak ada istilah barang, Nyonya. Tidak ada. Tapi berita kan makin gencar, Pak Gun. Sekarang ini setiap orang boleh ngomong loh. Jadi hati-hati loh. Ah, Nyonya, jangan percaya berita-berita. Dari dulu kan selalu ada berita-berita seperti itu. Nyonya kan sudah lama tak percaya pada semuanya. Betul kan apa kata saya, Nyonya? Selalu pendapat saya lebih besar. Musyawarah katanya sudah memutuskan. Lelaki Taiwan tak boleh lagi sembarangan mengambil istri dari kota ini.
Apalagi barangnya masih ingusan seperti itu. Berapa umurnya, Pak Gun? Jangan sebarangan, Nyonya. Enak saja bilang ingusan. Lihat. Coba lihat. Coba tanya Pak Gun. Apakah semalam aku terasa ingusan? Hish, kamu diam aja. Tak usah banyak bicara. Jangan percaya gurauannya, Nyonya. Umurnya sudah 18 tahun. Sepenuhnya legal. Ada surat kuasa dari orang tuanya. Sudah punya KTP sendiri, punya kartu miskin. Saya selalu melakukan hal terbaik untuk kota ini. Jadi, apa kata musyawarah itu, Nyonya? Berita-berita itu sudah saya katakan dari dulu selalu bohong. Selalu melebih-lebihkan. Faktanya, kota ini semakin makmur. Bukan begitu, Nyonya? Lalu, patung itu. Coba lihat patung naga yang dibangunkan Pak Tom, suaminya, Nyonya. Apa kata berita? Lalu, apa kata musyawarah? Semalam Pak Bun kata saya sudah pas. Sudah enak. Sudah bisa melayani kalau lelaki Taiwan itu datang. Kamu bisa diam tidak? Perkawinanmu dengan lelaki Taiwan itu bisa dibatalkan kalau kamu tidak diam. Paham? Jadi, bagaimana kabar musyawarah terakhir soal patung naga itu, Nyonya? Nyonya pasti sudah dapat bocoran rahasia dari Pak Tong. Bukan begitu, Nyonya? Musyawarah memutuskan patung naga itu harus dirobohkan. Musyawarah. Musyawarah kardus. Musyawarah berdasarkan apa? Kalau hanya mendengarkan protes satu kelompok, lalu yang lain ketakutan dan diam, apakah itu yang dinamakan musyawarah? Hati-hati kamu bicara, Sipo. Dalam situasi begini, apa saja bisa terjadi. Bagaimana pendapat Nyonya? Apakah Nyonya sudah tahu arti kata musyawarah? Musyawarah kardus. Belum datang juga. Besok, kalau Lin-Lin sudah menikah dengan lelaki Taiwan, Lin-Lin akan tetap pulang ke sini sesekali. Lin-Lin janji akan sembunyi-sembunyi buat melayani Pak Gun juga Pak Simpu. Lin-Lin tak mungkin lupa. Lelaki Taiwan itu. Rupanya seperti apa Pak Gun? Pasti ganteng. Dan juga pasti kaya. Apakah lelaki Taiwan bisa tahu kalau Lin-Lin tidak perawan? Pak Gun, perawannya sudah diambil Pak Gun. Bagaimana kalau calon suami belum tahu? Memangnya kenapa? Pak Gun takut. Coba tanya Nyonya Selma. Apa Pak Tom, suami Nyonya Selma, pernah diajak berunding? Bukankah dia itulah yang membiayai pendirian patung naga? Ya awalnya diributkan semua orang, tapi kemudian menjadi kebanggaan kota ini. Bicaramu itu usah keras-keras. Kalau ada satu saja, ingat. Satu saja dari gerombolan di antara mereka mendengar kamu bicara seperti itu, mereka akan datang berombongan. Mereka akan berpawai berkeliling kota, lalu berakhir di tempat ini, di kedai ini, kedai Nyonya Selma. Kedai ini pasti akan habis, dihabisi, habis. Tapi Pak Pun tidak bohong kan? Betul kan Pak Pun? Ini sudah hitung. Ada 32 kali loh. Ling-ling melayani Pak Pun. Ingat loh, itu tidak termasuk Pak Simpo. Ling-ling akan bilang pada Nyonya kalau sampai lelaki Taiwan itu tak datang. Biar Nyonya melaporkan. Biarkan saja. Aku sudah tak mau lagi ambil pusing. Biarkan polisi-polisi itu sekarang bekerja. Sudah terlalu lama kota ini tenteram. Aku sudah mulai gerah dan bosan ngomong bahwa kita harus berani menunjukkan. Hai orang-orang kota, leluhur kita telah membangun semuanya dengan cermat. Membangun kuil, membangun gereja, membangun masjid.
Selama hampir 50 tahun umurku, aku tak pernah melihat anak-anak muda begitu bersemangat konvoi di jalan raya, lalu pulangnya membakar toko. Tidak pernah. Bahkan ketika bersemangat konvoi di jalan raya, bahkan ketika berusaha etnis terjadi beberapa kota, di sini tidak pernah terjadi. Dan semua orang Tionghoa, orang Dayak, orang Melayu, semua tak untung. Ya, barangkali di sisa umurku, aku harus melihat kota ini mulai ditinggalkan restu pahala luhur. Coba kamu lihat kuil Dewa Bumi, tempat kita semua sembahyang saya, sudah tak mampu menahan niat sekelompok orang merobohkan patung naga yang berdiri 10 meter di hadapannya. Rasa hormat itu sudah hilang. Jadi kalau tidak, ini kalau tidak, patung naga itu tiba-tiba dirobohkan, lalu dibangun kembali persis di halaman kuil, apakah seluruh dewa di kota dan roh leluhur akan turun tangan? Aku malah berpikiran bahwa mereka memang sudah lama tidak tinggal di sana. Nama kali di rumah Pak Gun lo, Pak Gun bilang tidak apa-apa, Ling-Ling, lelaki Taiwan itu bodoh. Tidak akan tahu membeda terawan apa tidak. Semuanya juga begitu. Memang harus dilatih jadi pinter. Sialan! Kamu bisa tutup mulut tidak, ha? Lelaki Taiwan itu sebentar lagi datang. Apakah Nyonya mendengar apa yang dikatakan Simpo? Aku hanya mendengar semua yang dikatakan Ling-Ling. Ha, tuh kan, Nyonya Salma saja tahu kalau Ling-Ling sudah dilatih Pak Gun dan Pak Simpo 32 kali. Pak Gun kemarin bilang bahwa saya jangan sampai bilang pada Nyonya Salma. Tapi kalau misalnya Nyonya Salma mendengar sendiri, kan bukan salah saya. Pelayan, coba bawakan kue. Awas kalau kamu cuba bicara lagi, ya. Tidak segawat itu, Simpo. Hey, kau tahu kenapa kuil Dewa Bumi tidak berdaya menahan niat sekelompok orang untuk merobohkan patung naga ini? Karena patung naga itu kepalanya menoleh ke kiri, ke arah penginapan milik Pak Tom. Ayo, kamu berani tanya pada Nyonya Selma? Berani enggak? Harusnya ini aku bicara serius, Simpo. Aku belum pernah bicara serius ini. Harusnya patung naga itu menoleh ke arah kuil. Tapi kenapa kepalanya justru menoleh ke arah penginapan milik Pak Tom? Ayo, kamu berani tanya? Sana. Pelayan satu, Rika. Salah seorang Amo yang belum lama menjadi pelayan kedai menghampiri meja dengan membawa sepiring kuih. Hei, siapa namamu gadis cantik? Wah, wah, aku baru perhatikan sekarang. Mulai kapan bekerja di sini? Sini, sini. Jadi kamu bekerja di sini? Wah, kamu lumayan cantik loh. Amoy dari desa mana? Kebetulan sekali. Jadi siapa namamu? Begini loh, sebentar lagi akan datang dua lelaki Taiwan ke sini. Nah, kamu ingin hidup senang kan? Hah? Tak mungkin kamu ingin terus menjadi pelayan di sini, ya. Pasti kamu ingin pergi ke Taiwan seperti banyak teman-temanmu yang sudah pergi dan pulang menjadi orang kaya. Iya kan? Pasti kamu ingin. Jelas. Semua Amoy di kota ini menginginkan itu. Nah, begini ya. Ini kesempatan. Kesempatan. Kamu bisa menjadi istri orang Taiwan tanpa harus magang seperti Amoy itu. Begini ya. Tidak setiap Amoy bisa mendapatkan kesempatan gratis seperti ini. Hah? Kamu mau kan? Kalau kamu mau, kamu cukup
cukup kesempatan gratis seperti ini, tinggal di rumahku satu minggu saja. Minggu depan, kamu sudah bisa menikah dengan laki yang sebentar lagi akan datang ke sini. Jadi siapa namamu? Tapi, usia saya baru 13 tahun, kok. Soal usia itu gampang. Kamu lihat Amo yang kubawa itu. Usianya baru 14 tahun. Dari pintu masuk, dua pemuda Melayu, Marwan dan Sudin, datang. Mereka berdua tertawa nyaring, lalu duduk di kursi yang tidak jauh dari meja simpo dan dinding. Pelayan Nina menghampiri mereka. Pak Gun menghentikan perbicaraan tanpa suaranya dengan Rika. Lalu, buru-buru kembali ke kursinya. Pak Gun mulai gelisah dan berkali-kali melihat jam tangan. Nina mengantar dua gelas kopi untuk dua pemuda. Bapak-bapak yang terhormat, ingat pengumuman yang ditempel di depan pintu masuk ya. Selama pertandingan sepak bola Piala Dunia berlangsung, kedai ini akan ditutup pada jam 7. Jadi, waktu bapak-bapak tinggal 1 jam lagi. Demikian penegasan pengumuman ini saya sampaikan kembali. Terima kasih. Nyonya Selma ini memang aneh. Kami baru saja tiba, Nyonya. Baru kali ini saya tahu ada bola sepak sampai tutup kedai. Kenapa tidak diadakan nonton bareng saja, Nyonya? Nanti malam seru, Portugal lawan Korea Utara dijamin kedai penuh. Orang banyak minum, banyak makan dan Nyonya untung dua kali. Dapat nonton sekaligus dapat duit. Bagaimana, Nyonya? Usul yang bagus, kan? Nyonya pegang mana? Portugal atau Korea Utara? Aku tidak pegang mana pun dan aku tidak suka sepak bola. Maknanya kedai ini akan tutup. Katanya jam 5 sore. Ada apa yang Amoy pelayan itu? Jadi Pak Gun mau mengajak Amoy jelek itu mengganti saya? Coba lihat, berapa cantik mana dengan saya. Saya bilang, bisa menangis Pak Gun. Ingat ya, saya sudah melayani Pak Gun 32 kali. Itu belum termasuk Pak Sinto. Kalau terpaksa, saya akan laporkan itu kepada Nyonya Selma. Saya lihat tadi, Pak Gun takut kalau dilaporkan Nyonya Selma. Repet betul. Cerewet, tutup mulutmu. Jelas. Jelas kesimpulannya bahwa Pak Tom ingin mengambil keuntungan dari arah kepala batu naga itu. Dia menginginkan arah mengalirnya Feng Shui dari kuil Dewa Bumi. Bayangkan, semua aliran rezeki dari kekuatan yang dipancarkan dari pintu kuil Dewa Bumi akan ditangkap lewat ekor batu naga, lalu dilemparkan seluruhnya ke arah penginapan. Bayangkan, seluruh angin rezeki di kota ini yang bersumbu di kuil Dewa Bumi. Jelas itu perilaku curang. Lalu buat apa? Bertahun-tahun kita membanggakan patung naga itu dan menganggapnya sebagai simbol dari kota ini. Celakalah kita semua. Lagi sekarang, aku sudah benar-benar yakin bahwa tindakan untuk menyuruh-nyuruh semua orang mengingat leluhur itu semua salah. Celaka. Apa kamu bilang, Simpo? Jadi, Nyonya Selma bilang begitu? Benar. Dia mengatakan begitu padaku. Simpo yang mengatakannya, bukan aku. Dan aku tak peduli dengan apa yang dia katakan. Perlu kalian ingat-ingat lagi ya. Dalam hal usaha, aku dan suamiku punya urusan sendiri-sendiri. Yang masing-masing tidak ikut campur. Jadi, kalian bilanglah apa saja tentang dia. Aku tak peduli. Nyonya, kenapa televisinya dimatikan? Tidak usah takut atau pura-pura takut. Aku
aku yang akan menjamin tidak akan terjadi apa-apa. Bukan soal takut atau pura-pura takut, Marwan. Dari dulu, sebelum ribut-ribut ada toko yang dibakar, kedai ini sudah menetapkan peraturan. Jika ada suara azan, televisi harus dimatikan. Kalian ini, bukankah kalian sudah berlangganan kedai ini selama bertahun-tahun? Kenapa begitu ada perkara sensitif, tiba-tiba persoalan biasa dikaitkan menjadi seakan-akan tidak biasa? Aneh sekali kalian ini. Iya juga ya, memang akhir-akhir ini kota kita jadi semakin aneh. Nyonya, apakah Nyonya sudah mendengar bahwa pada puncak ritual Cengbeng esok pagi akan ada konvoi sebuah kelompok di seluruh jalan raya di kota ini dengan maksud untuk unjuk kekuatan? Saya khawatir konvoi itu akan berakhir di depan Queen dengan agenda merobohkan patung naga. Apakah Nyonya sudah mendengar hal itu? Nah, benarkah yang aku katakan? Perobohan patung itu memang sudah dipastikan. Aku sekarang sudah bisa mengambil keputusan yang betul-betul tegas. Mengingat Pak Tom ternyata punya rencana curang di balik Feng Shui arah kepala naga. Apa yang kamu coba cakap? Aku tak faham apa yang kamu maksudkan dengan bocorkan. Memangnya kenapa? Apa kamu udah gila? Aku lihat sendiri, kamu berbisik-bisik. Bukankah kita sudah berjanji tidak akan membocorkan informasi gerakan yang sangat penting ini? Sebentar, Din. Apa maksudmu dengan kita dan gerakan sangat penting? Gerakan sangat penting. Penting buat apa? Buat kamu atau buat siapa? Kita kan udah pakat, Marwan. Ingat ya, jangan lagi sebut-sebut aku dengan sebutan kata kita ya. Sudah berkali-kali aku katakan, aku tak ada sangkut pautnya dengan segala rencana ini. Ini bodoh, Sulit. Ini bodoh. Yalan! Apa maksudmu nih? Jadi kamu mengatakan bahwa ini kita bodoh? Lihat. Lihat sinyonya itu. Lihat wajahnya. Lihat dengan baik-baik. Apa salah dengan dia? Lihat seluruh kota ini. Dari zaman sejak kita kecil, dari seluruh kawan-kawan, dari seluruh tetangga, guru-guru sekolah, orang-orang yang kita kenal, lalu seluruh tempat yang ada. Apakah ada salah dengan semua ini? Seluruh bukti ini hanya menunjukkan satu hal, bahwa kota ini tidak pernah terjadi keributan. Sampai ketika ide tentang konvoi digulirkan dan sang pemimpin dengan berapi-api mengatakan bahwa ide konvoi itu penting demi untuk menunjukkan kekuatan agama. Agama siapa? Lalu kau? Kau sendiri yang berteriak-teriak memimpin gerombolan bising yang mengacau jalan raya dengan raungan-raungan knalpot sinting yang nyaris tidak ada gunanya. Dan itu dengan gagah kamu sebutkan gerakan. Celaka! Celaka sungguh, Sudin! Lalu siapa yang bertanggungjawab ketika ada yang teriak, bakar toko sana, bakar toko sini? Toko Alia dibakar, Sudin. Apakah kamu tahu siapa Alia? Udah aku katakan, bukan aku yang membakar toko Alia. Bukan aku. Polisi sudah mencatat sumpahku dalam rangkap 4. 4 lembar kertas kesaksian, Marwan. Bentar. Menurutnya aku, kamu sesungguhnya mau lari dari pernyataanmu, bukan? Bahwa kamu telah mengatakan kita ini bodoh, jadi ianya sangat jelas. Kamu tinggal menjawab saja, iya atau tidak. Astaga, bukan kita, Sudin, tapi kamu. Kamu yang bodoh. Aku tidak pernah punya keyakinan semacam itu kerana aku tidak bodoh. Pengkhianat. Sejak awal lagi aku memang tidak setuju dengan cara-cara keras macam ini. Jadi jangan salahkan aku jika aku kabarkan pada setiap orang di kota ini bahawa besok pagi kalian semua akan membuat keributan besar di jalan raya. Pengkhianat. Awas ya. Aku akan katakan pada pemimpin besar soal ini dan kamu akan merasakan sendiri akibatnya. Sudah. Hei, sudah. Mohon maaf atas keributan ini ya, Nyonya. Kami biasa ribut-ribut kecil seperti ini.
dan sebentar juga akan selesai. Jadi bagaimana nyonya? Pegang Portugal ataukah Korea Utara? Sampaikan salam saya untuk Pak Tom ya nyonya. Sudah. Jelas. Sudah telah jadi jelas bahwa patung itu memang sumber keributan awal di kota ini. Kalau mereka saja bisa merencanakan sesuatu, apakah kita ketinggal diam? Bayangkan, ha? Coba bayangkan situasinya. Ada sebuah medan feng shui yang pada awalnya menyebar dengan merata ke seantero kota berkat kekuatan kuil dewa bumi. Lalu tiba-tiba, sebuah patung naga dengan curang menghisapnya dan melempar seluruh kekuatan rezeki itu hanya kepada satu titik, yakni penginapan milik Pak Tom. Maka pantas kalau kelompok itu marah, kerana kita pun pantas untuk marah, bukankah begitu? Mari kita perjelas situasi ini dengan meragukan tiket Pak Tom yang sebenarnya, bahwa kita selama setahun ini sejak keributan pertama berawal telah dibodohi, yakni dengan menganggap bahwa patung naga itu adalah simbol kebanggaan dari kota ini untuk sebuah alasan bahwa kota ini mayoritasnya adalah suku Tionghoa. Betul-betul Pak Tom adalah aktor kerusuhan yang pantas untuk dikucilkan, dan patung naga itu pantas untuk dirobohkan. Mana calon suamiku? Belum datang juga. Jika ada toko yang patut dibenci di kota ini, maka suami nyonya lah orangnya. Pak Tom lah yang harus dipersalahkan. Apakah kau dengar, Nyonya Selma? Aku tidak mempunyai urusan dengan semua itu. Jelas sudah. Bahwa ini sudah lebih jam 7. Kenapa Pak Gon tidak menjawab? Calon suamiku dari Taiwan katanya akan datang jam 5. Jelas bahwa Pak Gon merencanakan janji yang lain buat calon suamiku. Ngaku saja Pak Gon. Ha, lalu buat apa Ling-Ling merawat gigi setiap hari? Kerana percaya omongan Pak Gon bahawa lelaki Taiwan sangat cerewet dengan gigi. Kesungguh nasib Ling-Ling sudah 30 kali melayani Pak Gon tahu. Padahal Ling-Ling sudah bersumpah akan tetap melayani Pak Gon meskipun sudah menikah. Apa Pak Gon tidak percaya? Lihat, tidak ada Ling-Ling, lihat. Hampir bisa meyakinkan bahwa nyonya sesungguhnya mengetahui hal ini dengan pasti. Bukankah begitu nyonya? Nyonya tidak bisa berkelit lagi dengan berkata bahwa itu bukan urusan nyonya. Saya akan katakan semua nasihat. Kalau sampai terjadi rencana yang seperti yang dikatakan Sudin tadi, sebaiknya nyonya segera lari. Saya tidak bisa lagi menjamin bahwa kedai ini akan aman. Aku tidak dengar apa yang kamu katakan, Simpo. Mohon maaf, bapak-bapak. Kedai ini harus ditutup 1 jam lebih awal. Saya persilakan bapak-bapak untuk menghitung apa yang telah dimakan dan diminum. Setelah itu, saya persilakan untuk ngobrol di kedai lain. Astaga, janganlah nyonya terpancing dengan provokasi murahan yang berasal dari kepala bodoh milik Simpo ini. Suaminya nyonya, bagaimanapun adalah seorang pahlawan di kota ini. Bukankah begitu, Simpo? Perkara bahwa seorang pahlawan bisa melakukan kesalahan, tentu saja itu biasa. Seperti juga saya, kadangkala setiap perencanaan untuk kebaikan bisa meleset dari dugaan. Saya selalu berbuat untuk kota, berbuat baik untuk kota ini. Bahwa kemudian misalnya lelaki Taiwan itu hari ini tidak bisa datang, itu jelas hanyalah bagian kecil dari sebuah perjuangan. Seorang lelaki plente masuk. Simpo dan Pak Gun langsung berdiri dan menyapa dengan gembira. Ah,
sebuah kebetulan ya. Kami sedang membicara betapa anggun dan gagah patung naga yang berdiri di perempatan jalan itu. Saya bilang pada Simpo bahwa patung itu secara profesional telah melengkapi kekuatan dari kuil Dewa Bumi yang telah dibangun leluhur kita lebih dari 100 tahun yang lalu. Tidak begitu, Simpo? Ya, ya. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Gun, betul sekali. Saya selalu bertanya sejak siang tadi. Ada apa dengan tangan kanan saya yang selalu berkedut? Ada apa dengan langit kota ini yang tiba-tiba menjadi sangat cerah? Tampaknya inilah jawabannya. Bahwa saya akan melihat sebuah kesegaran dari wajah Pak Tom yang selalu tapi sayang sekali ya. Tampaknya kita harus pamit. Ada sebuah urusan kecil yang belum saya bereskan. Jadi maafkanlah kalau pertemuan yang berbahagia ini tampaknya harus terputus. Ayo Sipo, kita pamit. Ling-ling, kau cium tangan Pak Tom supaya berkahnya mengular pada nasib. Baik. Sayang sekali, kita jadi terburu-buru. Semoga sukses untuk selalu untuk Pak Tom. Terima kasih ya. Terima kasih Nyonya. Kedai ini sungguh membuat setiap orang nyaman untuk ngobrol di sini. Pak Tom memandang dengan heran pada ketiga tamu kedai yang kemudian pergi dengan cemburu. Ling-Ling tampak hendak berontak, tapi Pak Tu menyeretnya dengan paksa. Rika, Nina, segera tutup kedai ini. Hidupkan televisi dan kalian bisa langsung pulang. Pertandinganmu masih 15 minit lagi. Ada apa dengan orang-orang itu? Begitu aku langsung tiba, langsung buru-buru pergi. Apa yang mereka bicarakan tentang aku? Memangnya kenapa? Tak usahlah begitu sensitif. Namanya kedai. Orang berhak datang dan pergi balik sesuka hati. Kenapa pula harus tersinggung? Pertandingannya 15 minit lagi. Aku akan sambung internetmu dulu. Jadi diamlah dan jangan ganggu. Selma mengambil laptop dari bawah meja kasir, lalu menyalakannya. Jadi kau tetap pegang Portugal dengan skor 2-1. Aku akan pasangkan angkamu dan jangan lagi menyalahkan aku karena malam ini nasibmu selagi tak bagus. Apa yang kau maksudkan dengan tidak bagus? Suasana hatiku sedang tidak bagus, Fahmi. Aku tidak suka kedai dipaksa tutup lantaran mengikuti keinginanmu. Hah! Bukankah itu sudah selesai dibicarakan? Ayolah. Jangan memulai sesuatu yang membuat aku harus berteriak di sini. Mereka bicara apa tadi? Pasti bukan soal kedai yang membuat hatimu tidak bagus. Pasti bukan itu. Sudah berkali aku katakan, aku tidak suka kedai ini harus mengalah pada bola. Kau tahu sejak dulu aku tidak suka bola. Tapi kau paksa aku mati-matian mempelajari bola. Dan aku menyerah pada keinginanmu. Dan kita sudah sepakat bahwa urusan kedai adalah harga mati. Apa sih bedanya berjudi bola di rumah dan berjudi bola di kedai? Bukannya lebih enak di rumah? Untuk kali ini pun aku terpaksa menyerah kepada keinginanmu. Tapi untuk urusan lain, kamu uruslah sendiri. Jadi benar dugaanku. Mereka membicarakan aku. Tidak.
semestinya begitu aku datang, kedua cecumok itu langsung pergi. Ayo katakan apa yang mereka bicarakan, Selma. Kenapa tidak kau tanya saja sendiri? Perempuan, kenapa sih tidak kau mau sedikit saja memahami sebuah alasan yang begitu sangat sederhana? Kedaimu adalah harga mati, dan itu adalah urusanmu. Tapi Feng Shui ku adalah juga harga mati. Dan kita sudah sepakat membicarakannya. Okey. Semua sudah selesai dibicarakan. Bahwa untuk keberuntunganmu, tempat menuntun harus di kedai. Lantaran kedai memiliki aura perputaran uang. Bahwa hawa negatif orang banyak akan mempengaruhi arah angka. Sehingga yang menuntun hanya boleh maksimal dua orang, yaitu kau dan aku, yang memang diharuskan untuk ikut lantaran perempuan pemilik kedai akan membawa hawa positif. Bahawa jika pakaianmu membawa keberuntungan pada saat pertama, maka pakaian yang sama harus selalu dipakai kembali supaya aura keberuntungan yang melekat padanya tidak hilang. Bahawa alas televisi harus menghadap lurus dan pas di tengah-tengah. Bahawa kerusi yang dipakai untuk menonton tidak boleh diubah sejak pertama kali kerusi diletakkan. Itulah kesepakatan sepihak yang aku dengar. Apakah masih ada yang kurang? Oh ya, bahawa aku yang harus memasangkan angka di internet kerana kau tidak terlalu peduli dengan teknologi sehingga kau sendiri tidak bisa melakukannya. Astaga, Tom! Untuk apa segala pengetahuan dicari kalau pada akhirnya cuma tahayul yang kau percaya? Aku sungguh heran pada semua omong kosong. Cukup, aku bilang cukup. Jangan kau rosak energi yang baik pada malam ini dengan pertengkaran yang tak perlu. Sekali lagi, semua sudah selesai dibicarakan. Titik. Okey? Berapa minit lagi pertandingan akan berlangsung? Kau sudah pasangkan internetmu? Cuma itu tugasmu. Pelayan satu, Rika, dan pelayan dua, Nina, selesai membereskan kedai. Mereka berdiri berdua untuk pamit. Semua sudah beres, Nyonya. Mohon maaf, mulai besok saya minta pamit untuk berhenti. Saya akan segera menikah dengan lelaki Taiwan. Dan mulai besok pagi, saya sudah harus bersiap di rumah Pak Gun. Ini keputusan saya, Nyonya. Sungguh, mohon minta dimaafkan kalau selama bekerja di sini saya melakukan kesalahan. Astaga! Bukankah sudah ku nasihatkan berkali-kali bahawa dongeng pernikahan dibuat amoy-amoy dengan lelaki Taiwan di kota ini hanya menyisakan korban penderitaan. Hanya beberapa puluh saja mereka yang kembali dengan enak. Tapi selebihnya, ratusan dari mereka pulang dalam keadaan melarat, terhina dan cacat. Ratusan lagi yang lainnya hilang dan lenyap di negeri orang tanpa terdengar lagi kabar beritanya. Jadi kau sudah benar-benar terbius oleh omong kosong buaya itu, Rika? Astaga! Mohon dimaafkan, Nyonya. Pak Gun juga sudah mengatakan bahawa Nyonya pasti akan bilang begitu. Bahawa Nyonya pasti akan membohongi saya dengan berbagi cerita. Supaya saya tetap bekerja di sini dengan gaji yang kecil seperti kebanyakan gaji orang di sini. Mohon maaf, Nyonya. Mohon dimaafkan. Ini benar-benar sudah keputusan saya. Astaga, Rika. Rika, berapa tahun umurmu, Rika? Sayang sekali bahawa pengetahuanmu belum sama.
sampai bisa mencerna ke arah itu. Ya, sudah. Terserah kamu. Sana, pulang. Dan temui buaya sialan itu, astaga! Demi Dewa Langit, Dewi Kuan Im yang lembut dan penyayang, ampuni aku, astaga. Dan kau, Nina, apakah kau juga akan berhenti? Tidak, Nyonya, saya tidak akan berhenti sekarang. Pak Gun sudah pesan sama Rika bahwa giliran Nina nanti bulan depan. Dewa Bumi, Dewa Jagat Raya, ampuni mereka. Pergilah kalian segera. Pulang sana. Para pelayan buru-buru meninggalkan kedai. Tom tertawa, menyeringai. Salma termanggu dengan wajah sedih. Lampu perlahan meredup, kemudian gelap. Dari jauh terdengar suara arak-arakan konvoi kenderaan di jalan. Suara-suara gaduh raungan klepot dan orang-orang berteriak. Rubuhkan patung! Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pengarahan Gunawan Marionto ke atas naskah Malaysia, yaitu Kurator Dapo karya Ridwan Saidi. Kurator Dapo. Sepasang suami artis dan istri kurator baru pulang dari pelibaran dapur. Mereka kini di dapur untuk susun barang-barang harian yang baru mereka beli dari supermarket untuk dimasukkan ke dalam kerangka kuratorial mereka. Barang-barang yang mereka beli masih berada di dalam beg plastik dan tidak diketahui audien. Sekarang, selepas memilih barang-barang yang baik, mari kita gerakkan. Isteri tulis label politik, seks dan agama. Dan label-label ini diletakkan agar audien dapat melihat. Surat khabar politik. Surat khabar yang dikeluarkan dari beg plastik diletakkan ke ruang berlabel politik. Dan ini berlanjutan untuk semua barang-barang yang akan dikeluarkan dari beg plastik. Timun, seks, Das Kapital, Karl Marx, agama, pusingan yang baik setakat ini. Pusingan yang baik setakat ini. Pasir kucing, agama, agama, politik, taklah, seks, lagilah tak. Kita keep in view di agama dulu. Baik, tapi bila difikirkan. Ya, ya agama. You fikir apa yang I fikir? I dapat. Pasir kucing dalam grup agama. Setiap pagi dan sebelum tidur, I akan bersihkan litter box kucing. Jadi ia secara teknikalnya satu bentuk ibadat. Ibadat membersihkan najis buta wasitah kucing. Baik. Barang dapur yang seterusnya. Minyak masak. Minyak tanah. Politik. Politik api. Api politik? Api politik yang membakar. Api politik yang terbakar. Seterusnya, sudip. Seks. Seks. Atau politik. Politik. Sudip untuk masak makanan para anarkis. Atau sudip yang digunakan untuk sebat punggung suami. Pusingan yang baik setakat ini. Semua okey. Semua okey. Pusingan yang baik setakat ini. Seterusnya,
Kopi? Kopi? Politik? Agama? You rasa? I rasa antara politik dan agama tak mungkin sains. Betul? Kita boleh key in view. Kita tak selalu minum kopi. I minum kopi setiap pagi, tapi you? I letak antara politik dan agama dulu. I tak minum sangat kopi. Kadang-kadang, you ada obsesi dengan kopi? I minum kopi pagi-pagi sebab kalau I minum teh atau milo, I jadi ngantuk. Jadi ia bukan apa yang boleh kita panggil obsesi. Kita boleh beratkan ia ke politik macam tu. Kopi, politik. Boleh juga. Sebab bila I minum kopi, biasanya I dapat mood untuk berpolitik. Rasa macam nak pergi mengundi. Baiklah, kalau macam tu, kopi, politik. Seterusnya, Coca-Cola. Agama! Oh, tajam. Apa dia? Durian. Ada pendapat? I masih proses. Susah. Ya, seks ke? Ada kebarang kalian boleh jadi. Sebagai alat untuk letak atas badan you bila nak capai. Tapi agama pun boleh juga. Nama peraja buah kan? Apa yang kita boleh buat selain sembah dia? Dari sudut politik pun, boleh kalau macam tu. Durian ni politikal. Buah yang politikal? Ada nikmat di dalam. Tapi sebelum dapat yang dalam, kena lalui apa yang ada di luar. Kesakitan. Tajam. Seni pertahankan diri. Defense mechanism. Tapi ia tak berkesan untuk manusia. Kita ada cara untuk kopek. Guna parang untuk dapatkan apa yang tersembunyi di dalam. Macam mana kalau kat dalam ada kucing tidur? Dah pasti ia masuk grup agama. Hanya kalau ada kucing tidur kat dalam. Kucing tidur kot. Siapa yang tak pernah sembah kucing tidur? Itu kalau ada. Kalau tak ada? Saya rasa lebih berat kepada politik. Sebab lepas makan durian, buat kita rasa panas. Sepanas hati kita bila berhadapan dengan masalah politik negara. Tapi badan you tu boleh disejukkan dengan minum air dari kulitnya. Ada penawar semula jadi. Macam agama. Jadi apa patut kita buat? Ia politik ke? Agama ke? Seks? You yang beli kan? I cuma pandang, you yang push I. Jadi I rasa elok you yang tentukan. Pilih mana-mana pun boleh. You pasti? You tak rasa nanti durian ni akan efek semua koleksi barang yang dah kita grupkan? Misal kata dalam grup seks, tiba-tiba tak ada durian, kita rasa kurang. Atau dalam grup agama, tak ada durian. Atau dalam grup politik, tak ada. Kita rasa ada benda tak kena, ada benda tak cukup. Ia akan mencacatkan approach curatorial I. Macam ni lah. Apa kata kita pulangkan balik durian ni ke kedai dan anggap situasi ni tak pernah jadi? Tapi bukankah itu cara politik negara kita untuk elak masalah? Kita sepatutnya mendepani masalah, bukan sembunyikan masalah. Sebab last-last orang tahu juga. Kalau tak tahu, kita masih boleh rasa ada benda tak kena. Baik. Jadi macam mana sekarang? I dah cakap dah durian ni tak perlu dibeli tadi. Bila masa you cakap? I dah rasa tak sedap hati dari kedai tadi. I dah pesan dekat you dalam hati tapi you tak nak dengar. Macam mana I dah dengar kalau you cakap dalam hati? You kan isteri I. Sepatutnya you boleh dengar suara hati I, suami you. Jadi sekarang ni you nak apa? Suara hati I you ada dengar? Apa yang you nak? I rasa kita patut bertenang dan jangan gaduh pasal hal kecil ni. Pasal durian je pun. Pasal barang dapur. Tak patut kita bergaduh. Tak elok. Jiran dengar tak manis. Lagipun kita ni kurator dan artis kan? Tak profesional. Nanti apa kata orang? Apa kata pihak galeri? Tak kemalu dibuatnya kita nanti. Macam itulah. I akan settlekan hal dapur ni. You pergi lari beli lagi 2 biji durian. Lagi 2 biji? Ya, lagi 2. Sebab? Supaya durian ada dalam setiap grup. Ada agama durian, ada politik durian dan ada seks durian. Tapi ada satu persoalan yang bermain dalam fikiran I. Nyatakan. Durian ini. Seni ke? Ya, ya seni. Seni apa? Seni found object. Tapi kita beli durian ni dekat supermarket. Semua barang lain pun kita beli dekat supermarket. Kenapa? You rasa you sebagai artis tak jujur sebab dah menipu audien? You tak rasa macam tu?
gunakan resit. Resit tadi masih ada pada you? Ada ni. Apa kita nak buat dengan resit ni? Kita buat frame. Jadikan ia artis statement kita. Baik. I dapat apa yang cuba you nak buat. Tapi ada satu lagi benda yang mengganggu fikiran I. Apa dia sayang? Hubungan kita ni. Okey ke kalau sepasang artis dan kurator berhubung macam ni? Suami isteri. Kenapa tidak? You tak terlalu rasa kita terlalu intim? Jadi sekarang you nak bekerja sorang-sorang? Sayang, ia melalui keintiman yang you cakap tadi, dialog terbentuk. Tanpa I, karya-karya you cuma barang dapur yang dibeli di supermarket. I meletakkan konteks terhadap apa yang you buat. Kolektor-kolektor kat luar sana beli artwork you sebab I yang beri makna terhadap karya-karya object-based you. I recontextualize dan subvert makna barang-barang dapur yang you beli. I tahu dan I faham fungsi you dalam hubungan ni. Cuma, macam mana kalau barang-barang dapur ni bukan seni? Macam mana kalau I kata yang barang-barang dapur ni memang barang-barang dapur kita yang betul-betul? I beli durian ni pun untuk kita makan sama-sama, bukan untuk pameran seni. Semua barang-barang ni I beli untuk kita guna sama-sama. Kenapa you tak cakap dari awal? Kalau I tahu, I ambil cuti hari ni. I tak perlu bekerja jadi kurator. I boleh duduk rumah jadi isteri you. Manalah I tahu you tengah kerja sebab you sebagai kurator I dengan isteri I sama je I tengok, tak ada perubahan. Itulah. You hanya nampak apa yang di luar. Apa yang di dalam? Siapa yang tahu? Tamat. Hadirin sekalian, kita teruskan lagi dengan pengarahan Gunawan Marionto ke atas naskah Malaysia, iaitu Sepanjang Hayat karya Fa Abdul dan Matthew Koh. Jadi pada negara, harga barang naik, kes curi naik, suhu naik, sampai darah aku pun naik sama. Mak Bedah meletakkan gelas air serta botol ubat di atas meja. Bersebelahan Pak Tam lalu mula menemani. Pak Tam ni pun satu hal. Hal-hal negara tu biarlah orang-orang muda yang ambil peduli. Awak. Orang-orang muda lah salahnya. Generasi berpelajaran konon habis hancur negara ni dibuat. Alah, biar je lah. Awak tu boleh buat apa? Saya nak tulis surat, nak buat aduan, nak komplain tentang cara negara ni tak habis. Siapalah yang akan ada masa nak baca surat awak tu? Patah? Kan mereka semua sama-sama tengah sibuk nak menghancurkan negara. Betul juga cakap awak ke Bedah. Kalau macam tu. Apa yang awak nak buat? Awak nak adu pada penghulu kampung? Nak mogok lapar? Nak buat demonstrasi depan bangunan parlimen? Ish, orang tua tak sedar diri. Nak panjat pokok kelapa kat belakang rumah tu pun? Tonggek-tonggek. Bukan salah saya yang tak boleh nak dipanjatnya pokok kelapa tu. Tapi pokok kelapa tu tinggi sangat. Tu. Pokok buncit awak tu lah yang sebabnya. Ish, Mak Bedah ni. Sanggup nak ejek suami tersayang. Macamlah tak tahu. Perut saya ni mengembung sebab masakan siapa. Eleh. Orang tua ni nak salahkan kita pula. Tak apa,
Mai ni dah makan ke datang? Isu orang tua ni terganyu agaknya. Hey, awak nampak apa kat luar tu sampai terganga mulut? Tak ada apa-apa. Mak Bedah menjenguk luar ni, Kak. Astaghfirullahalazim! Hey, dah tua ke repot macam ni, bau masih nak menghendam anak perempuan orang? Mana ada? Saya cuma nak ambil angin aja lah. Mak Bedah menjegil mata pada Pak Tam. Bukan apa beda. Saya cuma risau akan keselamatan anak dara orang kat kampung ni. Dah payahlah awak nak buat. Dah 45 tahun saya hidup dengan awak ni. Saya tahulah tahap kebiangan awak tu. Kalaulah saya tolak pinangan karim tu dulu, tentu padan muka awak. Sudahlah tu, jangan nak merajuk pula. Awak tu bukannya tak tahu. Bila awak merajuk, pipi awak terkembung macam pau dekat kedai asing. Sudahlah, tak payah nak. Mak Bedah memalingkan muka dan mula mengusap pipinya sendiri sambil tersipu. Ish, puji pun salah. Tak puji pun salah. Pak Tam kembali menatap Akbar. Hei, Pak Tam, ubat tu dah nak tunggu cendawan dah. Nanti dia dah. Mak Bedah menarik Akbar lalu menghulurkan botol ubat serta air. Nah, Pak Tam mula menarik muka. Maksud awak kalau kita mati? Ish, Pak Tam ni. Kalau mati tu matilah. Awak ingat kalau kita buat kenduri, kita nak mati? Bukan tu maksud saya. Saya tahulah maksud awak. Awak rindukan budak tu kan? Saya tahulah. Saya pun rindukan budak tu. Dah hampir 8 tahun dah. 8 tahun, 3 bulan. Saya dengar Amir dah ada 2 orang anak. Dua-dua perempuan. Mesti cantik kan cucu kita? Kalau muka macam awak, mestilah cantik dan comel. Tapi kalau muka macam mak dia, nanti sepet pula. Jalah tu. Itu kan pilihan Amir. Dah jodoh dia. Jodoh dia? Ha? Macamlah dah tak ada perempuan Melayu kat Malaysia ni. Dengan Cina juga dia nak. Entah-entah. Sekarang ni, mereka masak makan babi kat rumah kan? Bawa pejam mata boy. Nanti sakit jantung awak tu. Saya ni bukan sakit jantung. Reda, saya ni sakit hati. Tahu? Awak pun tahu. Kenapa saya sayangnya dekat budak tu. Sampai bergadai tanah pusaka yang saya hantar dia pergi pelajar. Tapi tengoklah. Dah 8 tahun lebih. Tak sekali pun datang buruk kita yang dah tua ni. Anak awak tu memang sebiji macam abahnya. Awak tunggu dia minta maaf. Dia pula tunggu awak minta maaf. Akhirnya, saya juga yang terhimpit dekat tengah-tengah. Pak Tam tidak bersuara. Kita ni dah tua, Pak Tam. Esok lusa
Sudah. Daripada awak sibuk bebel, baik awak petangkan tiga. Saya pun dah mengantuk. Yelah. Tulis surat cinta untuk bini orang, bini saya juga. Lagipun siapa lagi yang saya ada menaikkan awak seorang? Yelah. Esok nanti bila saya dah tak ada, surat-surat itulah yang jadi pengganti saya. Sudahlah, janganlah difikir yang bukan-bukan. Patutlah sakit patam tu semakin menjadi-jadi. Bila masa pula awak belajar jadi doktor ni? Rau pula orang tua ni. Bercakap pasal doktor, jangan lupa esok Pak Tam ada appointment dengan Dr. Chan. Yelah. Jadi, Pak Tam tak boleh makan dan minum lepas tengah malam. Ingat, jangan nak curi-curi makan biskut tengah malam nanti. Iyalah. Pak Tam menutup mata. Mak Bedah menghela nafas panjang melihat Pak Tam lalu menanggalkan kopiahnya. Mak Bedah berbaring di sisi Pak Tam. Sambil keduanya berbaring, Pak Tam membuka mata lalu mengucuk dahi Mak Bedah. Mak Bedah tersenyum. Lalu memegang erat tangan suaminya. Lampu malam. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan pengarahan Gunawan Marianto ke atas naskah Malaysia, iaitu Kenapa Tak Tukar Nama? Karya Syafiq Sazim dan Yiki Chiu. Dragging her luggage. She enacts her dream trip in Istanbul.
mesti semua. But for that, I need to rush to get married first. The man of my dreams, Zaza Zahari. So, it's our dream trip. Honeymoon in Istanbul, where East meets West, Asia meets Europe, Zahari meets me, Malay boy meets Malay girl. But why am I telling you all this? Because I have a problem. A big problem caused by a small problem that makes me very fun. It's the JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. They are holding back my new IC. And without my new IC, I cannot get married. Without my new IC, I will burn my mata fare ticket. Without my new IC, I have to spend another 10K to buy a new ticket each. So without my new IC, I cannot go on my honeymoon. So how? Dai must get my new IC. Why do I need a new IC? Because I actually converted to Islam for marriage, so I need to add the word Islam on my IC. Problem is, I want to keep my name. When I made my conversion at Jabatan Islam Wilayah Persekutuan, Jawi, the officer advised me to change to a Malay name. But they accept when I say, no thank you, I don't want to change. But it is the Malay officers at the JPN registration counter that give me headache. I don't know why they do things like this. I am a Malaysian, okay? How can they not run me my IC? So 3 months before my honeymoon, I went there for the first time. Ning opens glass door into counter. JPN. Props preset on center of counter. Hardcover file with clipset. Lights up. Ning enters JPN. We hear number giliran sound. Ding dong. Nombor 2016 counter 5. And then office ambience plays. Hi Jade, I nak buka IC baru sebab I dah masuk Islam. Boleh buka IC baru masuk. Oh May. Nama Islam apa? Tak buka, nama sama. Oh May. Kenapa tak buka nama? Nama saya keluarga yang lain daripada saya, nama saya Cina Ai. Ya, tapi dah tukar agama kan? Kenapa tak pakai nama Islam? Saya tahu, tapi tak wajib kan? Ya, tapi dah tukar agama tu, tukarlah nama yang elok sikit. Bila ada makna, barulah senang masuk syurga. Jamin ke? Office ambience fades to a stop. How is that possible? I don't believe. My Chinese name is meaningful, okay? My grandparents purposely chose Mei Ying for me. It means beautiful flower. I know it's so common, the Chinese name. You walk on the street and call Mei Ying, sure somebody is going to look at you. But sounds quite nice, what, right? Mei Ying or Mei Ying. Baiklah. Isi orang buang. Isi orang. Encik, IC baru ni bila akan siap? Tak tahulah. Kita makan nanti boleh siap, nanti kita call. Main acknowledges by indicating the phone to remind Kamal to call. Main ducks down counter. The wait. Tenangkan bontot anda, music plays throughout. Morning, Main pops up from behind counter, yawning. We see her with a face washing headband. She washes face, checks her phone, no call yet. Main looks at watch and realizes she is late. Yoga. She grabs a sweat towel and ran into the glass door. She opens it and enters. We see she is late for yoga class. She does a yoga pose, checks phone, still no call. Main loses her balance and exit clumsily. Working. May
pegawai untuk kes IC, Cik. Saya ditugaskan untuk menemudu ke Cik tentang permohonan IC baru. Seperti yang saya baru cakap tadi, ini adalah satu special case, ya? Hai, Puan. Apa yang I tahu, undang-undang dah cakap tak perlu tukar nama walaupun dah masuk Islam. Ha, ini I baca dari keputusan news punya. Ha. Wajib tukar? Ini hak I kan? Jadi, mengapa susahkan I? Undang-undang kata satu macam, tapi JPN officer nak interview I pula. So, confusing lah. Betul. Saya tahu tentang ni. Tapi kebiasaannya memang kami akan adakan satu sesi seperti ini untuk kenal pasti mengapa kamu tak nak tukar nama. Kami bukan nak paksa kamu, ya. Tapi kami perlu memahami apa sebab Cik buat keputusan ini. Itu saja. Ayo, I Cina, bukan apa tukar nama, buat apa tukar nama lain. Puan boleh tolong sikit. Jadi I sudah beli tiket mata fair untuk pergi honeymoon. I fly to Masai. I mesti dapat IC baru I baru boleh apply untuk kahwin. So, selepas ini interview, I dah boleh ambil IC kan? Oh, dah beli tiket eh? Baiklah, saya kena buat report dulu untuk orang atas. Nanti kami call. Ha? Interview just now with Puan Fatima tak jadi. She asked me to wait some more. Wait how long more? I need to go on my honeymoon soon. Need to buy winter clothes. May get up towards direction of Glasgow. Can be seeing her body feel trip nervousness facing her papa. Conversion scene. Convert video. Meditation music plays. Bumps all over my body because it's so strange but so simple. I show my finger like that and say there is no God but Allah. Then suddenly, yesterday I'm still Buddhist, today I changed, I'm Islam. Just one gesture. Before I was Chinese and now I'm a Chinese. I know inside, I am still Khomeini, but with a new religion. Second interview. Hello? Oh yeah, JPN? I see the Hafiz here, not Sia. Yes. Tapi apa? Huh? Nak buat interview lagi? I turun naik JPN so many times until everyone knows me when I go there. So malu, you know. Cik lagi montage. After each character, the ding-dong sound is heard. Ding-dong accelerates in speed. Amoy lagi. Boleh parking dekat sini. Special untuk Amoy. Hush. Laju yang lari. Dia tu datang kan? Krepek! Dik, nak beli krepek? Dik lagi! Jaga-jaga, takut ni Cik. Cik okey tak? Cik lagi ya? IC sini. Hati-hati ya.
dong pisang. Kue kering. Oh, dia dah kat dalam. Ring kan? Ya, saya lagi Puan Fatimah. Ya. Baiklah, Cik. Hari ini kita buat sharing. Orang putih kata apa tu? Chit-chat. Heart to heart. Sini ada teh, kopi, kuih-kuih. Kan rasa kan? Saya dengar. Okey. First, nama Cina sangat penting untuk orang Cina. Semua orang tanya tanya saya, kenapa tak tukar nama? Tapi saya nak tanya, kenapa kena tukar nama? Nama Cina. Betul. Bila kita cakap pasal nama, kita tak cakap nama Cina itu tak penting. Tapi kita lihat dari sudut yang lain. Kenapa pentingnya kena ada nama Melayu? Khususnya bila dah masuk Islam. Saya faham Islam berbeza dengan Melayu. Tapi dalam konteks ni, seorang Melayu yang dilahirkan itu mestilah menjadi seorang Islam. Kita ni sebagai umat Islam, kalau dah sanggup penuh Islam itu, kita cuba nak jadi penganut yang ada jati diri. Ada standard. Kamu kena faham. Melayu itu budaya dan segala adat dasar diamalkan adalah kerana kita sudah terbiasa di Malaysia ni. Sebagai contoh, kita tengok Islam itu berasal dari Arab. Tapi itu tak bermakna kita perlu praktikkan Islam dengan gaya hidup Arab. Mereka tu kasar. Kita ni sopan santun. Jadi saya nak share macam mana nak jadi seorang Muslim yang baik di Malaysia. Bila kamu tukar kepada nama Melayu, kamu tunjuk kamu betul-betul menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul saya cakap. Kamu dah jadi sebahagian daripada umat Islam yang enlightened. Kamu dah bukan macam mereka di luar tu. Nama Melayulah yang dapat membezakan kita ni daripada mereka. Tapi I Islam, tapi I bukan Melayu. I can adapt my Islam using, I can adapt Islam using my Chinese way one. Papa mama I sangat risau I dah masuk Islam. Kalau I tukar nama yang mereka beri, mereka takut anak mereka sudah hilang. Nanti mereka tak bagi I kahwin. I tak faham. Kenapa puan nak memelayukan I? Kalau I tukar nama pun, muka sama Cina lah. So, kamu kekal. Jangan keliru-kan isu ni. Tak keliru, Puan Fatimah. I hanya letih. Letih nak repeat myself. I dah tak larat nak keluar masuk pejabat JPN. I dah tak boleh kuku. Sekarang pasal JPN, I dah terpaksa postpone my wedding. Tahu tak, Puan? Kesiannya, Cik. Tapi JPN tak pernah nak halang pun. Cik nak kahwin-kahwin lah. Cik nak pergi honeymoon, pergilah. Mudah aja. Tukar nama, hari ni dah boleh ada LIC. Kenapa Puan nak susahkan kami yang sanggup memeluk Islam? Just because kami tidak mahu menukar nama. Tak masuk akal. Bukan nak menyusahkan you. Tapi saya nak tolong you. Kita sesama umat Islam, kenalah banyak tolong-menolong. Tolonglah. Bagilah IC. jangan stres. Aku kata pause sekejap. Minum kopi, makan kuih sambil fikir betul-betul, ya? Nah, jemput makan. Okey, I makan. Deliciousnya kau ini.
Persembahan Everyday Indonesia Malaysia. Kini memperkenalkan para pelakon yang menjayakan persembahan Everyday Indonesia Malaysia. Seterusnya, dipersilakan Encik Fashali Fazli selaku moderator serta pengarah persembahan dan penulis naskah untuk sesi soal jawab. Dipersilakan. Hello. Right. Alright, maybe in 5 minutes and then we start with Q&A. So, kalau siapa-siapa yang nak pergi ke toilet dulu ke, boleh pergi dulu. And then kita akan start. Dipersilakan juga untuk pengarah Pak Gunawan daripada Indonesia, Khairul Nazwan Rozi pada Malaysia, juga para penulis Ridwan Saidi, Fa Abdul, Syafiq, Matthew Koh, untuk menyertai.
Syafiq, jom. Alright, I think ada ke yang di luar nak masuk? Maybe kita dah boleh mulakan sekarang. So sedikit latar belakang tentang Jejak Tabi. Rasanya kalau saya berbahasa Melayu aja okey kan? If someone needs English translation, maybe you can find any Malaysian friends and ask them to help translate from Malay to English. Okay. So actually, showcase ini adalah showcase yang menjadi sebahagian daripada acara utama program ini, iaitu Jejak Tabi Exchange, dan sebagai salah satu program pertukaran yang kita adakan, yang kita inisiatif diinisiatkan untuk acara ini adalah showcase Indonesia dan juga Malaysia play reading. Dan saya rasa play reading ini bukan sesuatu yang baru, tapi sudah lama. Tapi mungkin di Malaysia kita masih lagi tidak berapa kerap adakan play reading ini dengan secara terbuka. Dan mungkin ini akan menjadi satu titik mula untuk mengadakan. Dan saya kira sebelum ini juga KLPAC sudah buat satu play reading dengan new play project. Ridwan Saidi juga terlibat dan juga beberapa penulis lain. Dan harapnya mungkin selepas ini akan terus berlanjutan. Jadi empat naskah ini telah dipilih, satu daripada Indonesia dan tiga daripada Malaysia. Dan naskah-naskah yang daripada Malaysia telah saya telah dipilih untuk dilakukan pertukaran, untuk diarahkan oleh Pak Gunawan dan juga sebaliknya lah, Hairun Nazwan Nuzi mengarahkan naskah daripada Indonesia. Dan pemilihan naskah ini sebenarnya mungkin menjadi satu titik mula untuk pertukaran-pertukaran yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi dalam kesempatan ini, saya kira boleh diajukan apa saja soalan yang mungkin kepada Pak Gunawan ataupun Hairun Nazwan atau terus kepada penulis-penulis, kerana mereka yang menulis naskah ini yang mungkin ada maksud tersirat ataupun hasrat tertentu yang ingin disampaikan dalam penulisan mereka. Jika ada apa-apa soalan, maybe boleh diajukan kepada mana-mana. Oh, sebelum itu, untuk naskah Kawan Tidur, naskah yang dibacakan tadi adalah naskah yang dipotong untuk kesesuaian persembahan pada malam ini. Ya, begitu juga dengan Kenapa Tak Tukar Nama, turut dipotong untuk kesesuaian persembahan ini. Mungkin
untuk membaca naskah penuh boleh bertanya terus kepada penulis, dan untuk yang kawan tidur boleh bertanya dengan Pak Gunawan. Mungkin ada soalan yang pertama daripada audience. Any question? Kalau tidak ada, mungkin saya akan bertanya terus kepada Pak Gunawan ya. Untuk yang tidak tidak mengikuti ataupun tidak mengetahui tentang Pak Gunawan, Pak Gunawan merupakan salah seorang penggerak dalam Indonesian Dramatic Reading Festival yang pada tahun ini adalah sudah masuk tahun ke-9 penganjurannya, dan dianjurkan bersama Jonet Suryatmoko, Pak Gunawan sendiri dan Muhammad Abeh. Berdua kan? Mungkin Pak Gunawan boleh ceritakan sedikit tentang IDRF selamanya berlangsung. Ya, saya mungkin akan sedikit bercerita tentang IDRF. Tapi yang pertama, terima kasih sekali buat para penulis yang sudah menyediakan naskahnya untuk dibaca pada malam hari ini. Dan saya pikir dalam waktu yang singkat kita bisa melakukan satu pertukaran yang saya pikir menarik ya gitu. Nah, perihal IDRF, IDRF adalah Indonesia Dramatic Reading Festival. Itu Jonet Suryatmoko dan saya memulainya 9 tahun yang lalu di Yogyakarta. Setiap tahun sekali sebagai satu tempat atau ruang bagi penulis naskah untuk mempromosikan naskahnya. Karena menurut kami dramatic reading adalah satu cara yang efektif dan juga menarik ya, untuk mengenalkan naskah baru kepada penggunanya, kepada sutradara, kepada produser, kepada penonton ataupun kalangan teater. Dan juga ya jauh lebih menarik dan menurut kami juga jauh lebih murah dibanding kami mesti harus menerbitkannya dalam buku. Meskipun kemudian pada akhirnya IDRF juga akan menerbitkan buku tentang naskah-naskah yang dipentaskan. Jadi pertama, festival itu adalah festival bagi penulis naskah lakon untuk mengenalkan naskah-naskahnya, naskah terbarunya melalui bentuk pembacaan dramatik atau play reading gitu. Dan ya itu sudah berlangsung 9 tahun di Yogyakarta dan kemudian melebar ke beberapa kota yang lain, Jakarta, Bandung, Lampung, Semarang juga. Dan sampai tahun lalu kami sudah mengenalkan atau mempromosikan 40 naskah baru, terjemahan maupun naskah asli Indonesia. Ada beberapa naskah dari Singapura, dari Malaysia juga, dari Vietnam juga. Jadi selalu kami tiap tahun ada tema khusus, misalnya tema Asia Tenggara atau tema Amerika Latin dan lain sebagainya. Jadi selalu ada pembanding antara naskah Indonesia dengan naskah dari luar. Mungkin itu perkenalan untuk pertama tentang IDRF. Baik, mungkin ada terus pertanyaan dengan, yes. Hai, saya nak tanya kepada penulis-penulis yang Indonesian punya play tu saya tak sure, tapi yang Malaysian punya play tu tiga-tiga dah pernah dipentaskan kan. Jadi saya nak tanya kepada penulis-penulis, ada tak discover ataupun jumpa benda baru yang sebelum ni tak nampak, tiba-tiba bila stage reading ni nampak? Jadi saya Ridwan dan penulis, kurator dapur. Jadi kurator dapur ni dia sebahagian dari teater modular. Saya tulis teater modular ni, skrip ni ada macam 13, ada 13 playlets di dalamnya. Dan kurator dapur ni dipentaskan awal tahun ni, bulan April hari tu. Dikongsi di sebuah gudang di Jalan Kelang Lama. Ya. Jadi perbezaannya tak nampak sangat sebab masa saya tulis, saya membayangkan yang jadi curator dan artis tu macam orang yang tua sikit. Jadi macam yang kali ini dan yang pertama tu dia masih yang muda, jadi saya okey je lah. So saya sebenarnya lebih tertarik untuk tengok macam mana kalau orang yang lebih tua, rambut beruban dan
memainkan watak artis dan kurator dan sepasang suami isteri. Jadi benda baru saya masih merasakan yang macam the first half dia komedi sikit, tapi bila second half dia jadi masalah tu, saya membayangkan lebih ada banyak jeda dan dia buat saya terfikir. Kadang-kadang saya malas nak tulis jeda dekat dalam skrip sebab saya rasa saya macam tahu time ni kena slow kalau saya direct, tapi benda tu saya rasa terpulang kepada siapa nak direct dan ini cuma bacaan saja. Tapi saya rasa ada sesuatu penting untuk tahu bila jeda, bila dipentaskanlah, bila baca je lah. Ya. Jadi dia buat saya fikir tentang itu. Okay, kalau saya pula, untuk umum, saya bukan saya seorang yang menulis karya ini. Ia adalah satu device play di antara saya dan juga pelakon saya, Yiki Chiu, yang diilhamkan oleh producer dari Five Art Center, Jun Tan. Bila dia jumpa saya, dia kata kat saya, Syafiq, you berminat tak nak buat satu show, tajuk dia kenapa tak tukar nama? Dia diinspirasikan daripada kisah benar seorang perempuan Chinese ni yang dah convert to Malay dan dia Islam, and then dia tak dan dia refuse untuk tukar nama dia. Thank you, sorry. So play ni dah dipentaskan dua kali, pertama di Five Art Center Kotak pada November tahun lepas, kemudian di Yayasan Sandabi Art Festival pada bulan lepas. Jadi benda baru yang saya nampak untuk soalan awak tadi, bila dah berlaku dua persembahan ni, saya, produser dan juga pelakon fikir macam, apa kata kita buat kenapa tak series untuk Malaysia? So maknanya kenapa tak tukar nama, kenapa tak kahwin, kenapa tak itu, kenapa tak ini? So itu yang kita orang jumpa, yang kita orang macam, okay, maybe next year kita boleh buat satu satu projek yang dinamakan kenapa tak series. Kenapa tak pakai tudung ke? Ya, so itu jawapan dia. Biasanya bila kita tulis kan, narration tu ialah arahan betul ataupun petunjuk untuk actors. Tapi yang saya tengok tadi, bila narrator tu pun ada atas pentas, kita boleh actually bagi karakter pada narrator tu. So both actor ada and narrator pun ada atas pentas. So itu yang I tengok nampak menarik. Maybe lepas ni narration tu bukan hanya sekadar apa tu arahan untuk pelakon, but narration tu boleh ada karakter dia sendiri. Saya akan bercakap dalam bahasa Inggeris sebab saya lebih pandai menulis karangan. Sebab terpaksa di sekolah. I do agree with what Fai has to say, the fact that, because I've directed this particular play before in the past too, and I didn't see the fact that the narrator taking on the character of his own, so that was really something interesting, that, yeah, can really sort of develop the narrator as a character itself. The thing that I find most interesting is the ending, because the particular play has gone through a lot of revisions in the past, quite a number of it. And I like the fact that it just ended there, because I have the tendency, you know, I think as a writer and also as a director, to sort of give more and more to the audience rather than just ending as it is. Sort of still learning kind of thing. So I do like it. It just ended as it is. It's sort of, it's sweet, you know. It doesn't need any more because otherwise the audience would be overfed. So that's something new that, you know, I like to consider in future. Thanks. Hai, saya Remy. So saya salah student seorang Abang Wan. Jadi bila saya lihat play reading ni, tapi untuk sebelum ni saya pernah lihat pembentasan empat naskah ni. Tak tukar nama, sudah tonton, sudah tengok pembentasannya, dengan Kurator Dapur pun sudah tengok pembentasannya. Cuma dua lagi play yang dari Indonesia dengan naskah F. Fa Abdullah saya belum pernah lihat. Tapi atas atas cadangan Abang Yusof Bakar, Fa Abdullah sangat bagus menulis.
Jadi tapi saya lihat karya Fa' Abdullah bila belum pentas, belum saya pernah lihat pementasannya, tapi bila lihat dibaca ia sangat sangat menarik walaupun belum dipentaskan. Jadi play reading tu sudah cukup menarik walaupun ia belum dipentaskan. Sebegitu juga dengan naskah Indonesia yang Abang Wan tu interpretasikan. Jadi ia pun sudah begitu menarik walaupun ia belum dipentaskan sepenuhnya. Jadi itu sangat-sangat menariklah play reading ni. Jadi saya nak bertanya pada Pak Gunawan sendiri dengan Abang Wan. So bila dapat skrip tu, bagaimana pengarah, sebagai pengarah dia menginterpretasikan naskah tu sendiri untuk play reading? So ada macam mana proses interpretasi tu daripada naskah tersebut untuk play reading? Okay, assalamualaikum. Okay, proses waktu pertama sekali saya dapat skrip ini, mulanya saya akan baca dulu skrip ini dan cuba untuk faham, sebab bila membaca naskah Indonesia, sudah tentunya bahasa itu yang membezakan apa komunikasi kita, bahasa yang kita tak faham sangat. Saya tak faham sangat ada kata-kata daripada Indonesia. Jadi saya berbincang dengan Pak Gunawan dan saya mohon juga minta daripada pelakon-pelakon saya untuk cari makna yang yang ada dalam naskah itu, dialog tu. Okey, kemudian setelah faham kata-kata yang tak faham tu, kita cuba baca ramai-ramai untuk faham juga apa jalan ceritanya. Sejujurnya pada mula bacaan pertama itu saya tidak faham sangat. Okey, tapi setelah kenal dan tahu makna dan juga bersembang dengan Pak Gunawan, bertanya tentang karakternya, bertanya tentang latar cerita itu di mana, dan di situ baru mula faham dan mengenali juga budaya di dalam naskah itu. Okey, setelah mengenali itu, jadi barulah clear watak-watak itu bagaimana dan siapa. Kalau diikutkan dalam naskah ini, arahan pentasnya itu agak kurang. Jadi kepada siapa itu kita akan dapat tahu watak itu berbicara, bercakap dengan siapa bila kita betul-betul faham watak itu. Okey. Jadi setelah berbincang dengan pelakon dan bertanya dengan pelakon faham atau tidak cerita ini, di situlah baru sebagai seorang pengarah saya mengikut kefahaman yang saya dapat itu dan mula meletakkan blocking dan mengaturkan posisi di mana sepatutnya yang kena sesuai dengan apa tension dialog itu. Jadi itulah yang saya rasa. Terima kasih juga Fashali, sebab ini satu benda baru pada saya. Saya pernah buat play reading ini, cuma sebab mengarah play reading ini tak pernah. Jadi semasa saya mengarah itu, buatkan sentiasa saya berfikir. Yang mana saya takut pelakon saya marah saya juga. Sebab proses saya bila saya mengarah, saya berfikir. Dan kadang-kadang saya ada pertukaran-pertukaran blocking yang saya buat. Sebab saya rasa bila kita buat play reading, saya tak boleh nak buat full dia punya dramatic action dia. Tapi ini adalah cadangan ataupun ini adalah sekadar gambaran awal yang minimal. Okay? Jadi saya memang sengaja meletakkan dia sebagai sangat simple blocking, meletakkan di mana tempatnya, position di mana, dan tidak mahu meletakkan dia sebagai satu benda yang sangat detail dari segi blocking. Sebab kalau dalam dramatic reading ini, jika ia meletakkan pada mula-mula saya letakkan nak detail, akan agak menyusahkan pelakon juga, sebab pelakon memegang naskah dan dia nak membaca. Jadi saya memilih untuk proses saya hanya mencari sekadar blocking yang gambaran awal dan cadangan saja. Okey, terima kasih. Kurang lebih mungkin sama dengan yang diungkapkan Wan tadi. Yang pertama, saya mencoba mengerti dan memahami naskah ini perihal apa yang hendak disampaikan, apa yang utama di sana. Kebetulan sempat bertemu juga dengan Saidi, dengan
Sapik juga sempat berbincang-bincang waktu opening Jejak Tabi, meskipun tidak terlalu dalam juga. Setelah saya mendapatkan pemahaman, kebetulan waktunya juga sangat singkat, jadi saya mesti langsung ketemu dengan aktor dan melakukan casting juga pada saat itu juga. Sekali baca mereka putar dan kemudian okay, kami berdua harus berbagi dan menentukan casting dengan sangat cepat. Jadi kemudian baru kemarin kita ada mulai membaca, mulai reading bersama, sama ini tadi latihan lagi. Tetapi yang utama dari play reading atau dramatic reading adalah bagaimana naskah itu disampaikan, hadir sebagai naskah. Artinya pertama dia mesti masih dibacakan, kedua kemudian termasuk narasi dramatiknya juga mesti dibacakan untuk memberi gambaran sejauh-jauhnya kepada penonton tentang ruang, tentang suasana, tentang lakuan yang tidak dilakukan di atas panggung gitu. Itu yang pertama, jadi kehadiran narator tadi jadi penting untuk menjembatani itu, menjembatani apa yang tidak dilakukan. Kemudian blocking memang itu pilihan sebenarnya. Ada banyak yang kemudian cuma duduk seperti ini saja dan melakukan dramatic reading, atau duduk di bawah melakukan dramatic reading seperti sebuah upacara gitu, bisa juga. Tapi saya sih cenderung untuk memilih blocking-blocking yang sederhana, tetapi dia mampu menjembatani atau menggambarkan ruang, menggambarkan adegan, dan menggambarkan suasana. Sehingga dalam dua hari saya dan Wan berusaha mencari itu bersama aktor-aktor, bagaimana supaya naskah itu yang pertama dia bisa sampai dan dipahami dulu oleh penonton, meskipun ini masih sangat awal seperti kerangka. Karena ya, naskah lakon selalu sifatnya setengah. Dia setengah pertunjukan. Dia belum jadi utuh ketika belum dipentaskan. Mungkin itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syafiq Syazim, sejauh dan sebesar manakah anda rasakan isu yang anda angkat itu penting untuk dipentaskan pada khalayak? Ianya berdasarkan kisah benar, satu kisah benar. Jadi adakah ianya isu terpencil yang diperbesar-besarkan, ataupun adakah ianya satu isu yang anda rasa perlu untuk kesedaran umum, memandangkan ianya menyentuh beberapa institusi penting dalam negara? Sekian, terima kasih. Ini bukan siapa ya? Oh, okay. Saya menjawab sebagai seorang penulis dan juga theater maker. Apabila semestinya kita bergerak apabila kita diganggu untuk mencipta sebuah karya. Jadi soalan kepada sejauh mana saya menghasilkan karya ini adalah hasil daripada kolaborasi saya sebagai seorang Melayu dan juga rakan saya sebagai seorang Cina. Dan hasil daripada asimilasi itulah yang kami menjumpai satu titik fokus bahawa kami perlu memahami satu sama lain. Memandangkan kita berkongsi tanah yang sama, berkongsi udara yang sama. Jadi tidak ada batas-batas yang saya rasa perlu ditunjukkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pada saya. That's why saya rasa benda ini perlu dipersembahkan kepada masyarakat untuk memahami situasi dahulu dan juga sekarang, dan juga mungkin masa depan untuk kita punya anak cucu cik. Ya, bagi saya untuk menyentuh institusi, saya tidaklah terlalu ekstrim menyentuh badan-badan tertentu dengan ekstrim. Hi. So I just would like to know what are the scriptwriters and directors' plans for the next writing? Since we saw that you have touched about politics, which I personally think it's a good way to share ideas about your self perception towards something.
which is really good through theater. So I think we would like to know what is your next plan, your next goal, what you want to tell others. Yeah. Writing, next writing. Okay, I'm going to get into trouble for this. But I just watched Rise Ini Kalila and I really did not like it. And as I was coming back from the cinema, I thought I should write something. So yeah, I think my next project would be called Malaysia Baru. And she give me a job directing it. Thank you. Saya mungkin akan teruskan dengan kenapa tak serius. Saya bulan depan saya ada buat pementasan baru di Five Arts. Dia panggil Stereo Gamai dan latar saya sebagai novelis. Jadi ini teks kedua yang kita usahakan untuk dijadikan ke teater. Ya, yang macam teater modular punya series 13 ni pun kita dapat grant, kita sedang mengusahakan untuk ia jadi booklet atau box set. Dan semuanya ditulis waktu tahun lepas. Ya. Ha, jadi semua teater modular punya benda dia dia tahun lepas punya pemikiran. Ya. Hai, Assalamualaikum. Hai, selamat sejahtera. Setiap karya tu adalah reflection kepada diri orang pengkarya, kan? So saya punya soalan is apa part of you yang you rasa major in the story yang you buat? Faham tak? Okay. Apa part of you yang ada dalam tu yang apa secara tak langsungnya diceritakan, faham? Okay, itu je. Thank you. Untuk kurator dapur, benda ni hanya boleh diakses secara retrospect lah. Maksudnya, macam saya tengok tadi balik, baru saya tengok, ini macam saya. Ataupun sesuatu yang mengingatkan saya kepada, rupanya saya pernah buat benda ni. Macam kurator dapur, saya memang pernah jadi kurator dua kali lah. Yang pertama, sewaktu Literacity, saya, iaitu yang macam indie punya event. Dan yang kedua dengan Ilham Gallery, dia macam co-curator, itu betul-betul dengan gallery. Jadi ada satu keresahan yang muncul dari situ dan saya dah berkahwin, ada suami, ya dia ada hubungan suami isteri itu. Jadi dalam curator dapur ni saya nak cuba bawa macam mana hubungan pekerjaan atau career itu menyusup masuk ke dalam hubungan suami isteri. Jadi play curator dapur ni saya cuba garap, dia bermula dengan sesuatu yang lucu dan macam bijak sikit, macam intellect macam lah, sebab dia curator dan artis. Tapi macam mana benda tu menyusup ke dalam hubungan yang lebih emosional. Dan saya membayangkan curator dapur ni, sebab tu first half dia laju dan macam bijak, dia macam lucu. Tapi second half dia sebenarnya lebih emosional dan sepatutnya kena lebih slow untuk dapatkan ayat terakhir tu. Jadi mungkin itu yang saya boleh kongsi. Maksudnya saya pernah jadi curator. Sebab tu datangnya curator dapur. Kalau saya tak pernah mungkin mungkin saya tak tulis lagi. Saya tak tahu sejauh mana audiens di sini menilai persembahan tadi dengan hanya bacaan saja. Yang bagi saya, kalau persembahan sebenar yang kalau anda semua lihat, saya membawa dia berjona satira dan komedi untuk tidak menampakkan isu ini terlalu sensitif and everything. So dari segi reading saya tak tahu berapa peratus, tapi daripada diri saya sendiri untuk menulis cerita ini, saya melihat macam mana saya menyoal beberapa perkara-perkara yang berlaku di Malaysia lah, yang saya rasa macam kenapa kena macam ni, kenapa kena macam ni. And then cara dan juga susunan dialog dalam tu, memang bila saya baca balik, saya macam, oh macamlah kalau aku bercakap. Dan itulah terpotret dalam karakter, contohnya dalam bahasa Melayu,
seperti Puan Fatimah, dia bercakap tentang Arab dan juga Islam, Arab dan juga Melayu, kuih, kuih Melayu and everything. So itu kot, bila saya tengok, saya cakap, oh, okay, ini macam aku. Terima kasih. About to what extent I see myself, saya masih mencari mak beda saya, dan jikalau saya memang mengawini mak beda future saya itu, saya harap pertukaran nama itu tidak menjadi isu sebab saya memang suka dengan nama saya sekarang. Sekian sahaja. Sepanjang hayat adalah kisah perhubungan antara suami isteri. Dan sebagai seorang ibu tunggal, saya rasa seperti apa yang Matthew kata tadi, saya pun mencari part-time saya. Sebab dalam dunia perkahwinan ada macam-macam isu seperti yang ditunjukkan oleh part-time dan mak bedah. Mak bedah boleh, you know, pushy sikit, dan part-time pun malas sikit, kan selalu ada up and down dalam perkahwinan. Tapi at the end of the day, kasih sayang tu sangat kuat seperti yang ditunjukkan oleh pelakon-pelakon tadi. Jadi saya rasa bukan sahaja itu yang saya inginkan. Saya rasa semua orang yang di dalam perkahwinan ataupun ada perhubungan dalam hidup, ada relationship, itu yang kita nak. Dan pertama-tama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada semua. Soalan saya cuma, sekiranya naskah ini hendak diterbitkan, pihak mana yang hendak dihantar dan agak-agak berapakah harganya? Sekian, terima kasih. Kalau yang kawan tidur, Hana Francisca sudah diterbitkan. Ada dua versi, pertama diterbitkan oleh IDRF, yang kedua diterbitkan sendiri oleh Hana Francisca dengan penerbitnya dalam versi yang berbeda. Gitu. Jadi ya harus di Indonesia sih. Saya nggak tahu, mungkin saya bisa bilang Hana untuk bisa mengirim buku-bukunya ke beberapa teman di Malaysia. Hanya kebetulan ketika pada tahun itu kami memiliki cukup dana untuk menerbitkan. Jadi tidak mesti setiap tahun naskah-naskah yang ada di IDRF itu kami terbitkan. Tapi setidaknya sampai saat ini sudah ada tiga buku naskah lakon dari IDRF. Tapi tidak semuanya, karena beberapa memang ada persoalan dengan copyright, jadi sudah diterbitkan dan lain sebagainya. Gitu. Kalau untuk naskah saya, naskah itu lahir daripada satu projek di bawah yang Emerging Young Artist untuk tiga series dekat Five Art Center. Dan saya rasa kalau nak terbitkan boleh hubungi producer saya lah yang berada di sana. Kalau ni. Siapa producer tu? Ho Hui Ting. Contoh saya, teater modular tu setiap kali saya pentas kan, dia dijual sekali dengan zin, dengan skrip dan gambar semua tu. Jadi yang untuk tahun depan ni, itulah kami dapat macam grant sikit untuk jadikan dia betul-betul publish punya output. Tapi kita tak buat buku sebab dia ada 13 skrip, dan ideanya modular ni dia boleh disusun, dan kalau orang tu nak pentas contoh 3 je, dia boleh pecahkan balik. Dia macam zin lah, macam booklet. Sebab tu kami buat box set. Tapi benda ni semua kami tengah dibuat, yang mungkin awal tahun depan keluar, harga tak tahu ya. Uh,
rasanya sepanjang hayat tak diterbitkan sebagai buku kot, tapi maybe full length play lah. InsyaAllah. Maybe last from the director, because you direct karya orang dan juga turut berbincang direct naskah daripada negara lain yang mungkin agak asing, pertama dari segi bahasanya, kedua dari segi isu konteks dan sebagainya. Mungkin ada sebenarnya kita bercakap tentang hal yang sama, dan mungkin pengarah mendapati semasa melakukan rehearsal menjumpai perkara-perkara itu. Apakah hal-hal yang sama itu sebenarnya yang mungkin kita boleh lanjutkan ke penulisan yang seterusnya, ataupun ya, apa agaknya yang dirasakan sama? Kita bercakap tentang hal yang sama, apa itu? Jika ada, kalau tak ada. Ya, ketika saya membaca 3 naskah dari yang ditulis oleh kawan-kawan dari Malaysia ini, memang saya segera merasa dekat ya dengan isu yang dibawakan oleh masing-masing dari naskah itu. Misalnya soal etnik, soal perkawinan campur, itu juga masih jadi isu yang cukup sensitif gitu ya. Timbul tenggelam tetapi selalu ada, seperti api dalam sekam gitu, seperti yang dimunculkan di naskah Kawan Tidur Hana Francisca itu kan juga di sana ada banyak soal sebenarnya, perihal bagaimana melihat perbedaan, bagaimana kemudian merayakan keberagaman, dan kita bisa melihat benang merah sebenarnya antara Kenapa Tak Tukar Nama, kemudian Sepanjang Hayat dan Kawan Tidur secara jelas banget gitu. Itu ada satu soal, dan meskipun bahasa agak susah untuk saya masuki, tetapi ada kedekatan tematik dan juga apa ya, emosi ya, yang kurang lebih sama. Bagaimana kemudian ekspresi, bagaimana sesuatu itu diekspresikan, sesuatu itu dimunculkan dalam lakuan ya, dalam pengadeganan atau dalam pengucapan itu. Saya merasa dekat. Itu yang kemudian barangkali prosesnya bisa cukup cepat, karena saya bisa beradaptasi dengan lebih cepat lah, karena kedekatan itu. Sejujurnya saya rasa persamaan itu akan ada saja untuk setiap naskah, tak kisah naskah tu daripada negara mana. Sebagai manusia kita akan rasa sama, sebab bila sebut karya, kita share daripada satu perkara ataupun satu kejadian hidup, dan kita persembahkan kepada khalayak yang juga hidup. Jadi saya rasa persamaan itu melalui rasa. Rasa, sebab bila kita cakap pasal persamaan, yang membuatkan ia sama adalah kita merasai apa yang karya itu cuba sampaikan. Contohnya kalau kita tengok cerita daripada, katakanlah daripada Indonesia ke, ataupun kita kata daripada Iran sekali, yang linkkan kita punya itu adalah rasa. Yang mungkin yang membuatkan dia berbeza, yang kita rasa oh, mereka merasai begitu di sana, adalah mungkin isu yang kita angkat. Tapi kalau nak cakap persamaan isu, benda tu boleh saja berlaku, tapi persamaan tentang rasa, contoh di sana maknya meninggal sebab peperangan, tapi di sini mak kita meninggal sebab makanan. Dan rasa sedih itu tetap ada sebab dia kehilangan. Dan kita boleh link, sebab itulah bila filem ditayang ke satu dunia, kita boleh share, kita boleh rasa kebersamaan itu. Itu saya rasa. Alright, saya rasa kita dah tak banyak masa lagi untuk sambung perbincangan ini. Terima kasih kepada pengarah dan juga penulis kerana berada di sini untuk sama-sama share
pemikiran dan menjawab soalan-soalan daripada audiens. Dan juga terima kasih kepada para pelakon, Farah Rani, Sandy Chu, Fazlina Ishamuddin, Faiz Malik, Taufik, Fatimah, siapa lagi ya? Zaim, kerana telah Aizat, ya Nabil Zakaria, sorry. Kerana telah membacakan skrip ini, dan saya harap juga untuk kita yang berada di Malaysia, penggiat-penggiat teater di Malaysia, penulis, mungkin ada cetusan idea untuk terus melaksanakan projek sebegini. Sebab kita selalu cakap yang kita tak cukup duit nak buat teater. Tapi daripada pengalaman Pak Gunawan berkongsi, sebenarnya kita tak perlu duit pun. Kita cuma perlukan tenaga dan idea dan kesanggupan untuk mementaskan karya walaupun tidak punya banyak dana. Saya harap ini juga akan memberi inspirasi kepada para pelajar di Aswara dan juga sesiapa saja yang berada di sini, hadir pada malam ini. Maybe untuk perbincangan selanjutnya, boleh berada di luar panggung dan maybe boleh cepat-cepat dapatkan Pak Gunawan untuk terus tanya soalan-soalan yang tidak dapat ditanyakan pada dalam sesi pada kali ini. Terima kasih kerana hadir. Jangan lupa besok kita ada terus berlanjut dengan Jejak Tabi, program yang akan bermula pada pukul 10.30. Ridwan Saidi lagi sekali akan dijemput untuk berkongsi tentang proses kreatifnya, tentang penciptaan karya-karyanya, dan juga beberapa artis lain daripada Malaysia akan berkongsi. Dan juga pada petang akan diadakan perkongsian work in progress daripada Gusbang dan Tonte, Gusbang dan Natasha Tonte daripada Indonesia, bertajuk La Danse Macabre. And then seterusnya Ayu Permata melakukan research tentang tentang dandut, tentang muzik dandut dan tubuh. Dan yang ketiga kita akan ada daripada Malaysia, Nakyu Arifin yang bertajuk Merespon Trauma. Jadi datang esok hari pada pukul 10.30 dan juga pukul 3 petang. Sekian saja, selamat malam. Terima kasih.